Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambu kelutuk di gawaning pasar baru. Kie sing hadir wis pada ngantuk apa wis pada turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam bisa berangkat ke Mekah syariat jualan bubur. Sing jawab salam didongakaken ning kula mudah-mudahan rizkine barokah tanine subur. Innallaha yuhibbul witro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Haji Sulamku wis mati. Keluargane masih angger dagang bubur. Sing jawab salam maning didongakaken ning kula mudah-mudahan di mana-mana mati. Sing diadoakeun ning siksa kubur. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahallan nikah wa nazaba ilayhi wa harrama shifa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ودكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. Aku sening ngarep uang duduk didongakaken ning kula sing mau, tapi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sing didongakaken pada menang baik. Halo, halo, masih butuh doa, masih butuh doa. Kenapa saya doakan diam semua? Bu, hari ningkene bahasannya apa? Jawa, baka kula ceramah nganggo bahasa Sunda, paham beli? Paham. Baka kula ceramah nganggo bahasa Inggris, kira-kira ngertos ta beli? Aja ngertos-ngertos, bu. United we stand, divided we fall, united is mercy, divided is punishment, you understand? What, yes? Apa yes? Cik apa arti nek? Yes 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 yes. Kayak sing weruh baik. Ayo bahasa
Baka kula ceramah nggo basa Madura kira-kira ngerti beli? Ya, beli. Ya wis. Kula ceramah nganggo basa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Melayu. Ya, dudu bahasa campur. Sebab kula durung pernah ngrungu ana bahasa campur. Bahasa mah Sunda, Jawa, Indonesia, Batak dan lain sebagainya. Alhamdulillah malam ini yang hadir saya hitung di depan kurang lebih ada 2000 orang. Yang mudah-mudahan yang hadir pada malam ini termasuk yang tidak hadir, saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan keluar biasaan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk sekali deui, Bu masih butuh karena doa. Siap di aminan. Dunga jawab amin, didoakeun mudah-mudahan sing para lanjang umurna, sing hade amal ibadahna, barokah rizkina, lancar segala urusana, sing geura lalunas hutangna. Ulu ari urusan lunas hutang mah amin mani patarik-tarik. Warsinah ana warsinah. Oh ning kene ana aran warsinah. Kayane aran eha ge ana ya ning kene mah. Ai mun ana mun. Subhanallah. Yuk siap diamini siap. Siap diamini. Yuk. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Pabeulit aya nu amin, aya nu Allah. Ya. Wislah pokoknya mah bebas bae arep amin ya mangga, arep Allah yang mangga. Ya nu hadir sakieu seueur na nya pokona mah ngaji penting ayeuna bebas wae sim kuring malah nunuju gegayem lanjutkeun wae gegayemna nunuju nundutan lanjutkeun nundutana bisi aya nu geus tibra sare lanjutkeun sarena ai sugan teh di Karawang wae di Purwakarta wae di Indramayu wae kamari ternyata di dieu ge ayanya ibu-ibu nu hadir hawek serakah. Tingali wonge siji korsine loro sikil dilonjoraken Gusti. Aja hese ditilep nanya cedak keur ngais incu sih. Nyamun bisa mah jelema na hiji korsina opat. Sekalian ngagoler kabeh di dinya. Subhanallah. Yuk. Yang kompak Bu ya. Biar hajatnya orang tua saya Pak Haji Gufron diberikan keluar biasaan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf saya malam ini ngajinya reli saja. Karena setelah dari sini saya harus naik lagi di daerah Ciasem. Karena kata Pak Haji Fuad, Pak Kiai paling digantar naik jam 8. Ternyata saya baru naik jam 9. Kira-kira harus selesai jam berapa saya ceramah? Jam 12. Sekalian tembak saya aja Bu kalau saya suruh ceramah sampai jam 12. Subhanallah. Yuk biar berokah. Kalimat Allahnya yang kompak siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kenapa berhenti sih? Coba lihat tangan saya, kalau tangan saya lanjut, lanjut semua ya. Biar barokah, kalau saya tangan kanan saya berhenti, semuanya berhenti. Yang bisa lanjut sampai ujung saya doakan, mudah-mudahan penyakit asmanya sembuh. Yang jawab amin, kayaknya punya penyakit asma ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Kok berhenti lagi? Oh, penyakit asma naik kampuh. Innalillahi. Gak kuat. Gak kuat. Ibu suka yang panjang, suka yang pondok, Bu. Eh? Dua-duanya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jangan kemana-mana setelah yang lewat berikut ini. Ini ada seorang bapak-bapak yang mengantarkan air aqua. Padahal biasanya saya kalau ceramah airnya susu. Susunya ada nggak? Oh, nggak ada, ya udahlah, nggak usah, nanti aja di rumah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Sadaqallahul adzim. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati pamarghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, la nikaha illa biwaliyyi wa syahidai adlin. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para saatid wal asatidah, para sesepuh, para pinisepuh, para kesepuhan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh terkemuka, tokoh pemuda, termasuk tokoh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai manusia yang paling mulia, amin. Dan mudah-mudahan kita semua kelak nanti di akhirat oleh Allah ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, karena saya tidak paham nama-nama tokoh-tokoh agama yang ada di sini. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mulai dari Bapak Presiden Jokowi, walaupun Bapak Presiden Jokowi sampai detik ini belum juga hadir, saya yakin beliau tidak akan hadir karena beliau tidak diundang untuk hadir. Mungkin Pak Lurahnya ada, Pak Lurah ana beli, ana ning umai, Pak RT-nya ada, RT-nya ada enggak? Ada, hadir. Siapa nama RT-nya di sini? Siapa nama RT-nya di sini? Pak Darsa. Pak Warsa. Nama Warsa itu ciri seseorang yang lahir di daerah Sunda. Kalau lahirnya di Solo enggak mungkin jadi Warsa, pastinya Warso. Karena bedanya nama Sunda dan Jawa itu dari huruf yang terakhir. Kalau Sunda A, kalau Jawa, oh, kita doakan Pak RT Haji Warsa. Lakasi ngamini. Ayo Pak Warsa, ku wis mangkat ning Mekah tadurung. Ibu pengen ke Mekah, pengen ke Madinah. Due beli duite. Ora, tapi pengen ke Mekah. Saya punya doa yang sangat mustajab. Kira-kira ibu siap mengamalkan, Bu? Selesai sholat yang 5 waktu, barang siapa yang mengamalkan amalan ini, insya Allah oleh Allah
dicepatkan ke Mekah. Ikuti saya bu yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma uridu ila Makkatil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah, fa insyaallah ana jual sawahna amin. Apal beli apa jere dua beli sawahe, insyaallah saya doakan desa apa ini. Saya doakan sedesa Gantar, mulai dari Pak Lurah sampai rakyatnya, mulai dari yang tua sampai anak-anaknya, dari mulai laki-laki sampai perempuan. Malam ini saya doakan mudah-mudahan tahun 2028 bisa berangkat semua ke Mekah. Berarti di Gantar sepi, tidak ada orang satupun. Karena tahun 2028 berangkat semua ke Mekah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi minta diaminin buat Pak Haji RT Warsa. Bakal sing ngamini maning baik. Insya Allah. Pengatur waktu, penata acara, anu parantos masian waktos kapribados kangge cumarios, ngerti teh ieu teh. Sanaos suara pribados tos rada ngahos-hos. Anu penting nu hadir tila lolos. Insya Allah pribados pada cumarios kapayunin ibu bapa anu masih keneh weteh waos, termasuk ibu bapa anu parantos seep waos. Kum kasadayana. Bagian teknisi sound system juga yang saya hormati dan Allah muliakan. Bagian untap intip video shooting TSCTV anu alhamdulillah malam ini meliput ceramah saya. Karena setelah beliau meliput liputan 6 petang, setelah meliput arus balik di jalur Pantura, beliau pindah ke sini untuk meliput ceramah saya. Mohon maaf Kang, nanti kalau ada bahasa-bahasa yang sekiranya tidak pantas untuk didengar, di-cut aja Kang ya. Terima kasih. Saibul Hajat yang terhormat, orang tua saya, Pangarsa Bapak Haji Gufron beserta Ibu Hajah yang sudah menikahkan anak tercintanya, Jang Dude Herlino Kaneng Alicia Subandono. Saya enggak tahu namanya. Namanya siapa pengantinnya Pak? Khalikul Falah. Istrinya Lilis. Kita doakan Ananda Khalikul Falah dengan Anandi Lilis di dalam mengarungi bahtera rumah tangganya senantiasa dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah. Amin. Keluarga yang mawaddah. Amin. Keluarga yang rahmah. Amin. Mudah-mudahan diberikan rizki yang cukup dan barokah. Siapa tahu mereka berdua bisa berangkat ke Mekah. Di sana mereka berdua bisa toab 7 keliling di Ka'bah, bisa sa'i di Sofa ke Marwah, bisa mabit di Mina Muzdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, jalan-jalan ke Jeddah, bisa ziarah ke Madinah, balik lagi ke rumah. Sudah sampai rumah saya yakin banyak semah, oleh-olehnya kurma dan jubah. Mudah-mudahan setelah pulang dari Mekah bisa dan dapat membeli sawah. Mudah-mudahan bisa membangun rumah yang megah, bisa membeli mobil yang mewah. Mudah-mudahan dikaruniai anak 70 soleh-solehah. Salah satunya ada yang kawin ke lurah, mati dalam keadaan husnul khotimah, di surga bisa tertawa haha. Alhamdulillah. Jangan takut Ananda Kholik beserta Teh Lilis sudah didoain sama yang hadir, anaknya 70 soleh solehah. Insya insya Allah. Para pedagang semuanya dari ujung utara sampai ujung selatan juga yang saya hormati. Siapa lagi yang belum saya hormati, Bu?
Bapak-bapak nu dimuliakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu halo. Darah ramang. Calageur. Pada waras kabeh. Kula arepan takon mangkat ning pengajian bengi kieu wis oli idin ning laki wis. Percuma adoh-adoh melangkahkan kedua sampean sampai di sini kalau tidak ada izin dari sang suami, betul tidak Bu? Ibu masih butuh pahala. Ibu masih suka doain suami. Bu. Bu. Aya. Bu. Aya. Bu aya. Oh aya. Bu, sim kuring bari tumaros. Ari nu bageur ka pamajikan saha? Eueuh nu ngajawab. Berarti salakina galak kabeh. Cik, Bu sing kompak. Nu bageur ka pamajikan saha? Nu nyaah ka pamajikan? Nu cinta ka pamajikan? Pang bageurna sadunya. Pang nyaana sadunya. Iwal. Kunaon ngajawab iwal anjeun? Berarti ibu-ibu nu ngajawab iwal anjeun wengi ayeuna eta jelas ka abdi. Pertinyi ini. Bu, kunaon ngajawab anjeun? Lain iwal salaki. Ai ibu-ibu nu hadir bararogoh ka abdi. Bu, barogoh teu ka abdi, Bu. Teu hararayang abdi na geh. Ningali nu di dieu duaan ripuh tatadi. Nu dipayun geus karolot wungkul. Nu ditukang nininim ni. Ha! Teu nafsu warsinah dengekeun. Subhanallah. Ai pok teh teu bogoh. Tapi lamun sim kuring ditawaran ku ustad di dieu Ustad Holil. Daek teu kawin ka urang gantar nini-nini umurna 110 taun. Rangda. Tapi sawahna lega di mana-mana. Daek. Isuk-isuk dikawinkeun ku walina peuting terjadi malam pertama. Dan isukna deui sim kuring dibawa ambulan ka rumah sakit. Deui ditanya ku dokter, Ustad gering naon euy cigana meureun sim kuring keur peuting keracunan susu kadaluarsa. Hararaya. Gusti. Bu, sakali deui nu bageur ka pamajikan saha? Sing tari. Salaki nu nyaah ka pamajikan, nu cinta ka pamajikan, nu sok mere duit ka pamajikan, nu ngajawabna si eta wae tatadi duaan we. Cik atuh kayang sim kuring mah kompak, sok nu nembe sumping hayu enggal cararik. Nya. Tah ieu nu ngalangkung mobil, bilih ibu-ibu bapak-bapak can apal mobil, tah ieu nu liwat mobil. Tah pengkerena motor. Bisi can apal, tah ieu mobil deui. Sok calik sing istiqomah alhamdulillah geuning nya. Tadi mah dietang ku sim kuring kirang langkung aya 40, ayeuna mah geus 400. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok sakali deui, mangga linggih Bu. Ayo dodok. Kieu tah aing ngaji sisi jalan teh nya loba loba iklan. Yo sakali deui Bu, nu bageur ka pamajikan saha? Nu cinta ka pamajikan. Ayo nu nyaah ka pamajikan. Nu sok mere duit ka pamajikan. Ayo nu ngabajuan ka pamajikan. Tah di legon kulon mah eueuh ceuk. Di dieu mah aya keneh pamajikan di bajuan ku salaki. Anu mana jelemana? Ieu hararideng teh kitu ibu-ibu teh. Maenya geus nini-nini kieu masih keneh di bajuan ku salaki. Anu mana? Cemun lain. Eha jiga nama. Oh sanes, insyaallah di dieu mah soleha sadayana insa. Tah ieu urang balikeun Bu, ari nu gede ambek ka salaki saha? Tah kitu ibang gratis ngajawab awewe nu popolotot ka salaki saha nu sok daek nyopet duit dina dompet salaki saha nu sok daek nyopet daging tinu hajat saha tah mending ari ngararaku mah subhanallah tapi insyaallah nu kitu di dieu mah moal ay moal aya nu ngaku sok geura tanyakeun subhanallah insa bapak-bapak eta budak keur nararaon neng garara apleh maneh. Ye itu gerah. Hei.
mana rek ngadiran apa rek ngarumpi nurutan indung mana weh pegawaian teh tak kieu mah ayeuna ye tingali mau balik dah ganteng ora keneh tak ka dieu mah ayeuna subhanallah tak kitu bu lamun ka pengajian teh anakna incuna buyutna canggana warengna udeg-udegna barawa ka pengajian beh barokah amin ya Allah ya Rabbal alamin tong disangka urang mangkat ka pengajian calik di pengajian ti dipahalaan ku Gusti Allah ya urang nu ngariung di dieu teh insyaallah didoakeun mudah-mudahan diriungkeun di kejaga di surga na Allah amin ya Allah ya Rabbal ti rek nanya a ibu osok ruang riung osok osok ruang riung bapak rek nanya mun di baladesa aya pengajian osok ruang riung mun tatangga urang aya nu hajat model kieu osok ruang riung lamun dulur urang aya nu syukuran osok ruang riung yeuh urang dia di mana-mana aya anu maot osok ruang riung di legon kulon mah teu aya ceuk anu maot sok ruang riung calalageur ceuk dina ngahadiran teh calalageur teu eta di RT sabaraha anu maot sok ruang riung ye rek di guruan penting ayeuna ku sim kuring ya Gusti sararak ti urang dia Pak Haji Gupron nya nu maot wae sok ruang riung subhanallah insya Allah tuh aya nu ahli pengajian kaciri nu ahli pengajian matu geningnya aya nu kakarak umur-umuran ka pengajian tuh dan nu kakarak umur-umuran ka pengajian nah beda tiung nage nyara rengsol geus tong didangdanan jadi kanyahoan Gusti nu agung nye aya nu nganggo tiung belang alhamdulillah tong sieun teu dipalaan dipai ganjaran mari Gusti Allah.